So lagu muzik ni sebenarnya kita dah buat lama lah. Kita buat since tahun 2017. Tapi waktu tu dia bukan skill concert lah. Kita skill kita lebih kepada gig. Waktu tu tiap-tiap minggu. Bayangkan tiap-tiap minggu kita panggil band. Band-band ada yang memang band dah famous. Ada band-band old timer, band-band baru. Local-local band ni kita panggil. Kita bayar semua, studio semua. Kemudian kita suruh band ni, dia boleh invite peminat-peminat dia dan enjoy the music for free. House Boom bagi air percuma. So macam drinks on us. Macam tu lah konsep dia. Okay, the reason juga kita orang buat House Boom Music ni sebab mostly team House Boom ni memang peminat-peminat music. Gig, orang suka pergi gig dan ada beberapa orang staff House Boom ni datang daripada industri-industri music. Memang lain lah walaupun kita orang jual air. Tapi team kita ni memang team music. Kita memang suka. That's why kita buat ni bukan sebab kita poser ke. Bukan. It's our passion. So that's why juga menjawab kenapa 2017 kita orang buat gig for free. Sebab kita orang pun nak enjoy kat benda tu. Kita pun seronok kan. Dan ada band yang baru yang kita orang rasa ada potensi. Kita highlight during 2017 tu dan alhamdulillah sekarang ni diorang mak datuk. Kita nak panggil balik pun susah. Macam tu lah label dia. So 2017, 2018 pun kita aktif gila dekat all music events and festival semua. Ramai orang tanya aku, especially orang yang macam nak invest kat House Boom semua. Dia orang banyak tanya aku ROI. Marketing ni, kerja-kerja marketing, branding ni, kau tak boleh kira ROI dia dollar to dollar. Sebab kita bukan buat business yang kau buat ads, kau spend ads RM1,000, kau punya sale dekat Shopee RM10,000. So, kita bukan game ini. Kita game brand building. Dia lama masa dia. So, to calculate ROI dalam cara itu memang susah. So, bila kita orang buat House Boom Music 2017 ni, aku tak fikir ROI macam tu. Aku fikir long term. Aku fikir 2019 nanti aku nak buat konsert. Sebab aku nak House Boom ini boleh di-associate dengan industri music ini secara natural. Orang akan nampak House Boom bukan trying too hard untuk be in the music ni. Memang House Boom well known dengan music. That's why bila kita buat konsert House Boom Music 2019, kita hanya mengambil masa beberapa hari saja untuk jual 12,000 keping tiket. Sebab orang tak rasa menendang, apa House Boom Music? Tak ada. In fact, dekat kalau baca dekat social media, especially on Twitter, orang tak panggil pun House Boom Music. Orang panggil House Boom. Korang pergi House Boom. Maknanya, line up House Boom power. So, orang associate House Boom as a music festival terus. And waktu tu kita orang trending selama 2 minggu. Trending dekat Twitter selama 2 minggu ni. Oi, satu benda yang susah ha. So tahun 2020 kita orang plan nak buat Malaysia's largest music festival lah. Aku nak buat memang stage boleh berpusing-pusing, ada orang tergantung-gantung semua lah. Memang kau-kau kita nak buat 3 hari 3 malam ni level kan. Never Michael Jackson, aku nak panggil Justin Bieber je, tak ada. Tapi last sekali COVID. Tak boleh buat apa terus. So 2021, ramai kawan-kawan yang terlibat dalam industri muzik ni tanya kan, John, tak nak buat ke small gig kan? Tak nak buat ke kan? Kita orang dah tahap nak jual gitar dah ni. Kita nak jual drum dah ni. Kalau mikrofon boleh jual, aku nak jual mikrofon ni kan? So aku pun fikir sebab kita nak buat sesuatu waktu 2021 pun kita pun takut. So waktu tu lah aku bergabung dengan beberapa local brand. Kita buat satu aktiviti secara virtual, nama dia Battle of the Boom. So Battle of the Boom ni dia macam Battle of the Band. Local bands boleh masuk dan international bands boleh masuk lah. So kita dapat lebih kurang 200 juga penyertaan internasional. Total penyertaan dalam 400 lebih band lah. So waktu tu kita nampak lah, hidup balik lah scene music local ni kan.